Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Pernikahan Ria Ricis dan Tengku Rian akan segera diselenggarakan 12 November 2021. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, pihak keluarga Ricis mengaku tidak mengundang banyak tamu. Okisnya Dewi menyebut pengajian hanya akan dihadiri 50 orang saja, sementara akad nikah dan resepsi jumlah undangan tidak mencapai lebih dari 300 undangan. Sistem baru undangan yang masuk pun harus bergantian. Setelah tamu akad selesai, baru giliran tamu resepsi masuk. Oleh karena itu, pihak keluarga Ria Ricis meminta maaf jika banyak pihak yang belum bisa ikut menghadiri pernikahan, sebab hal itu merupakan ketentuan pihak hotel. Kawa Kebayoran Lama mengungkapkan pernikahan Ria Ricis dan Tengku Rian akan digelar pada Jumat 12 November 2021. Pernikahan itu akan digelar intimate di Hotel Intercontinental Jakarta.